momen terindah sambil kira. Bagi aku, kita mandi hujan bersama dan bermain bola bersama. Itu hujan. Time tu nampak lah pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar pula, kawan-kawan Iltiza ni, ada yang makan lumpur, ada yang celebrate dalam air. Dah gol, lari, pam, muncul masuk air, pam sekali minum. Jadi hilang haus lah, penat, semua hilang. Lepas tu ada yang habis game ni, lepas celebrate, cari seorang, angkat ramai-ramai masuk lumpur. Depan gol kan ada lopak kan, yang tu memang ni lah. Tapi setakat ni alhamdulillah saya tak pernah kena lah. Tapi harap depan ni pun tak kena. Okay, perasaan menggigilkan Al-Quran sudah semestinya sedih lah. Okay lah, sebab apa sedih? Sebab Umi akan meninggalkan suasana Al-Quran, suasana persahabatan di Al-Quran ni. Apa, friendshipnya asyik sama dengan friendship kita doa uni lain. Jatuh bangun sama, bangkit sama-sama, ngafal sama-sama, ngulang sama-sama. Ya, kita asyik akan jumpa tempat lain lah. Sedih lah. Sakit. Bagi saya pun perasaan sedih juga nak tinggal bumi Darul Quran dan juga sahabat-sahabat Iltiza sekalian. Sebab benda, sebab kita ni sama-sama kita jalani hidup kat bumi Darul Quran ni 6 tahun dah. 6 tahun kita duduk sama, kita hadap muka sorang-sorang. Kita lepak sama-sama, nasib kita lepak sama-sama. Tiba-tiba kita akan bawa haluan masing-masing. So, ganda tak sedih gitu kan? Memang sedih lah. Jadi, kepada sahabat-sahabat, teruskan perjuangan. Jangan teruskan perjuangan, cukup lah. Bye-bye. Okay, assalamualaikum semua. Ini ucapan cari untuk jam semester Iltiza. Okay, pertama sekali, kalau kamu di luar, kamu jangan lupa kawan-kawan yang lain. Dan kalau kamu ada perkahwinan ke, ada kahwin ke apa, jangan lupa jemput-jemput. Kita semester Iltiza ni, kita sudah 3 tahun bersama. Jadi ukhuwah kita tu kekal sampai bila-bila, insyaAllah. Jadi selamat maju jaya kepada semester Iltiza. Assalamualaikum. Harapan saya simple je kepada rakan-rakan seperjuangan saya. Saya harap walaupun korang dah bawa haluan masing-masing, semoga terus maju jaya. Bye bye. Kami sayang Iltiza. Sayang Simon. Muah. Momen tengah, momen pindah Iltiza banyak sebenarnya nak cakap ni. Memang banyak. Korang fly sama-sama, ngumpat bandat sama-sama, makan belakang sama-sama, GPI sama-sama. Kadang-kadang bagi GPI sebab nak cucuk duit je, tu pun sama-sama. Memang banyak lah kadang-kadang Iltiza ni. Perasaan saya nak tinggalkan Iltiza, saya sangat sedih lah. Sebab yalah, kita kat sini dah 3 tahun bersama-sama. Hari-hari masuk kelas pukul 8. Tu pun kadang-kadang je masuk kelas pukul 8. Dan insyaAllah saya akan merindui lah semua ahli sem Iltiza, insyaAllah. Di perasaan nak tubik EQ ni soh-soh dah lah, sedih lah. Sebab nak tinggal sayang-sayang ke, sejak sem satu lagi duduk sekali, lepok malam-malam sekali, buah gotu-go ni lah, buah hal-hal masing-masing lah. Lepas tu duk pergi masjid sekali, pergi maya tahajud sekali. Lepas tu makan sekali, semua benda sekali lah. Mula kata setiap masa tu duduk sekali dalam antara satu sama lain tu, kenal perangai masing-masing. Kalau Kelantan kat biasa royak, kalau ketuk tu pun bang, ya kenal ketuk siapa. Gitulah. Jadi perasaan tu sedih lah. Tu saja. Ucapan saya untuk kawan-kawan yang lepas ni semua dah bawa diri pergi universiti awam, ada yang fly, saya harap tak adalah berlakunya culture shock
yang selama ni kita dengar kan, culture shock tu benar. So saya harap sangatlah, lagi-lagi kawan-kawan yang memperjuangkan Miang Soliha, saya harap tak ada lah lepas ni keluar-keluar kat IG nampak tudung seteng. Padahal dulu kat DQ dia orang yang memperjuangkan. Saya harap macam tu lah. Harapan saya lagi sekali, yang last sekali, saya harap Fatih jemput lah kita orang. Apa pun kita nak datang kak, jemput please. Itu saja. Bye. Bye Tiza. Bye Tiza. Bye. Untuk kawan Tiza, good luck and all the best untuk korang punya final exam. Okay, semoga setmu jaya deh kat luar sana. Thank you. Aku rasa momen terindah bagi aku lah, pergi main futsal beberapa kali pukul 1, pukul 12 lagi. Tapi jadi kesedaknya time tu tak ada kereta sewa. Sewa satu kereta je. Beza. Dan time tu 20 orang pergi main futsal. So mak pula pergi semua orang satu kereta. Rasa duduk semua-semua lah kereta tu adalah momen terindah lah. Dia ada campur perasaan lah. Ada dia. Gembira mah adatnya je. Gembira je lah. Intizan kan kawan-kawan kita, macam kita dah matang lah. Dia rasa, rasa sedih lah. Itu lah. Sedih sikit lah. Sikit lah. Biasa lah. Biasa lah perpisahan kan. Perpisahan saya pada yang akan berkahwin yang paling awal, nak jemput lah. Tu je. Agak tak lupa member lah. Haa, tak ada je tak lupa member lah. Kalau dia ada buka syarikat Iki Gadget yang lupa member. Tu je. Okay. Bye. Bye. Kalau momen terindah bagi aku, masa kita satu bash pergi hiking. Sebab sudah pagi. Hidup. Masa tu dapat feeling ah satu bash kan. Dengan hujan lebatnya lagi ha. Time bash lain pergi elok je cuaca. Time kita pergi ha, hujan lebat. So situlah yang menambahkan lagi pahit manis hiking tu. Semoga ukhuwah kita sampai ke syurga tu. Okay, good luck and all the best kepada rakan-rakan Intiza semua yang akan menjalani exam final sem 6 nanti. Jadi buat baik-baik sebelum exam, selawat banyak-banyak dulu. Kelly, semoga berjaya. Ingat bila dah kat luar, jaga diri, jaga Quran. Kalau dah bahagia, jangan lupa kawan. Semoga kita semua dapat berjumpa lagi di luar dan jangan lupa pada kawan-kawan kita. Bye. Setakat aku dekat DQ ni, momen terindah lah. Betul-betul panggil siapa lah ni pun aku. So nak sekali lagi lah kalau boleh lah. Itu adalah fly ramai-ramai. Kita pergi Bukit Jalil, kita tengok bola. Tengok bola Malaysia lah pada dengan. Bola kita lawai ke? Kazakhstan lah itu. Lawai ke? Bahrain. Bahrain. Tapi itu adalah momen paling indah lah bagi aku. Walaupun naik LRT dengan MRT. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi normallah fitrah manusia akan rasa sedih kan. Sebab jadi, nak tinggal kawan-kawan. Rasa seronok lah nak sambung degree kat luar. Tapi pada masa yang sama rasa sedih kan. Nak tinggal kawan yang selalu ada, yang selalu support lagi kan. Ni roommate eh, roommate yang tersayang. Roommate yang belakang. Roommate yang belakang. Belok pagi-pagi. Cepat lah. Cepat untuk kawan-kawan. Okay lah, lepas ni kita pun akan semua akan pergi ke tempat masing-masing, akan beranjak ke tempat masing-masing kan. Jadi ucapan saya, jangan kita lupalah pasal batang kita kan. Contohnya macam dulu masa dekat sini kita pagi-pagi bangun jumpa kawan kan, tengok muka kawan ni. Nanti tempat ni tak dapat lah, tempat lain mungkin kita akan jumpa kawan lain pula kan. Jangan lupalah pasal batang kita, ukhuwah kita tu kita kekalkan sampai bila-bila. Okay, harap apa-apa pun tetap slay. Bye. Bye Tiza. Bye, jumpa lagi. Bye Tiza. Jumpa lagi. Tiza. Sedih lah. Tapi tinggalkan DQ happy. Dengan Tiza tu satu kehilangan yang besar kan. Cik. Betul kan? Lagi yang selalu kan syubah kan. Mat.
sampai. Ya, tiba sikit. Tiba ke lah, tapi apa ni kita tahu nak mana eh. Betul. Mat tahu fly Jordan. Saya lokal eh. Okay. Semua. Ucapan aku harap korang semua lepas keluar dari DQ ni, harap kalau panggil nak buat reunion tu datang lah. Reunion. Sebab kita dah lama kenal semua dah 3 tahun kan. So betul lah kot. Moga berjaya lah. Jangan lupa kita orang. Tau. Bye. Perasaan sedih lah. Tapi life must go on kan. Antara momen yang terindah saya dengan kawan-kawan saya macam selalu push yang sama-sama kan. Tak daripada SM1 tu kita orang, aku kata apa, dah belajar sama-sama kan. Lepas tu putih lah sama, makan lah sama. Lepas tu apa, pergi bazar sama-sama. Kadang-kadang aku shank sampai pagi pukul 4-5 pagi. Amzah ya? Oh, Amzah ya? Lepas tu, aku kata ada pengalaman buat kerja booking apa bagai kan. Okay lah, aku kata momen terbaik lah tu. Okay lah, boleh lah. Faham? Ucapan daripada saya adalah bila mana kita habis DQ ni, lepas tu sama belajar kat ikutlah. Mesti kau Jordan kau IPTA kau. Jadi kalau tersumpah tu jangan buat-buat tak kenal lah. Kalau jumpa tu high sikit lah bodoh. Maksud sebab kita sahabat pun kan yang kat DQ saja kita sahabat sampai lah kat syurga. Semoga ukhuwah yang dibina selama 3 tahun ni tidak berhenti setakat last paper. Ucapan daripada aku adalah semoga kita berjaya. Ucapan daripada aku Muhammad Asfar, semoga kita berjaya untuk final ni, untuk dalam hidup kita. Semoga kita semua yang berada di DQ ni, Itiza, diberikan rezeki untuk ingat terbanyak sikit apa ni aku eh. Biar pergi, boleh pergi betul-betul 5 atau 10 apa dah. Dan aku harapkan semoga berjaya di dunia dan di akhirat. Momen yang paling indah saya rasa adalah suasana khatam Al-Quran kat dalam Al-Quran. Sebelum ni kalau kita khatam tak ada orang nak hargai, tapi kat dalam Al-Quran ni kawan ucap, ustaz ucap, kita pakai je semat-semat, kita buat jamuan makan semua, doa-doa. So itu adalah momen yang ada setiap kali apa, semua orang khatam Al-Quran tu. Okay, perasaan saya sangat sedih kerana saya masuk di Al-Quran ni adalah pertama kali saya menghafaz Al-Quran. Jadi nak meninggalkan ustaz saya, ustaz tasmid saya, ustaz Razlan dan kawan-kawan yang lain. Bismillah, sedikitlah harapan pada Ana untuk sahabat-sahabat Ritiza. Kita selama 3 tahun kita bertemu dan insyaAllah kita akan berpisah dah tak lama lagi. Jadi harapan Ana lah pada sahabat di luar sana, nanti kita keluar pada DQ, kita gunakan segala macam ilmu yang kita pelajari kat sini ni untuk kebaikan di masyarakat luar sana. Jadi gunakan, mungkin nanti kat luar nanti ada yang akan jadi mufti, akan yang jadi pakar qiraat, ada yang akan jadi doktor al-hafiz dan sebagainya. Maka bagilah manfaat yang apa yang kita mampu bagi daripada diri kita. Wallah alam. Okay, sedikit ucapan untuk semua rakan-rakan Yutiza yang anda kasihi sekalian. Kita dah tahun akhir dan dah nak keluar. Nanti bila dah keluar, janganlah lupa kita semua ni. Jangan lupa keluarga kita dekat dalam Quran ni, jangan lupa. Jumpa kat luar, janganlah sombong. Saling ingat, ada kenduri jemputlah kami, kenduri kahwin apa kan. Jumpa kami. So, kekankanlah hubungan silaturahim antara kita sehingga ke syurga insyaAllah. Amin. Bye-bye. Bye. Saya supaya
walaupun dah keluar nanti jangan lupa kawan-kawan. Walaupun kita ada yang tak rapat, ada yang rapat, kita jangan lupa kawan-kawan. Itu je.